大家好，今天我们继续第十课的对话。Hari ini kita lanjut ke dialog pelajaran 10. 请打开大家的课本，翻到110页啊。Silakan buka buku muridnya halaman 110. Nanti juga dilanjut ke halaman 111. Sebelum menonton video ini, silakan kalian belajar untuk membaca percakapannya terlebih dahulu, karena dalam video ini tidak Lasya ajarkan membaca, Lasya akan langsung menjelaskan artinya. Untuk belajar membaca, kalian bisa mengikuti rekaman audio yang sudah Lasya share ke Google Classroom ya. Jadi ikuti audio tersebut untuk belajar membaca dialog di pelajaran 10 ini. Ada, kita mulai dialog yang pertama. 这是你的猫吗？改 biasa terjemahan ma dulu ya. Apakah 这 ini 是 adalah 你的猫 kucing kah? Mu 不是，不是 artinya apa? Bu bukan. 我的猫比这只猫大。Ya, kita terjemahan 我的猫 dulu. 我的猫 kucing saya. Terus ta. Ta itu besar, depannya kita tambahin lebih ya. Minggu lalu sudah saya jelasin, lebih besar pi zhezhi mao daripada zhezhi mao kucing ini. Ya, kucing saya lebih besar daripada kucing ini. Mencisui lanjut ya. Tuihua er, dialog kedua. Zhezhi xiangchao bingqilin. Zhe ini shi adalah. Xiangchao masih ingat apa xiangchao? Xiangchao itu adalah coklat atau vanila? Vanilla ya, vanilla. Bingqilin apa? Bingqilin itu artinya es, es krim. Jadi xiangchao bingqilin, es krim vanilla. Gei ni, chang chang. Gei ni, gei berikan atau kasih ke kamu, chang chang. Chang itu masih ingat apa? Mencicipi. Jadi berikan ke kamu untuk mencicipi atau kasih ke kamu untuk mencicipi juga boleh. Hao chi ma? Ma, apakah hao chi eh? Enak. Ya, hao chi enak dimakan ya. Apakah enak? Hao chi enak. Ya. Kalau enak diminum hao he ya. Kalau enak dimakan itu hao, hao chi. Ada. Zhe shi qiao ke li bing qi lin. Zhe shi ini adalah. Kalau xiang chao tadi vanilla, qiao ke li apa? Qiao ke li itu artinya benar ya, coklat. Jadi qiao ke li bing qi lin artinya es krim coklat ya. Ye kei ni, ye masih ingat ye apa artinya? Ye itu artinya juga kei ni, berikan ke kamu atau kasih ke kamu. Chang chang untuk chang apa tadi? Mencicipi ya. Hao chi ma? Apakah enak dimakan? Ye hen hao chi. Ye itu artinya apa tadi? Benar juga ya. Hen artinya sangat, hao chi enak juga sangat enak. Na ge bi jiao hao chi? Na ge masih ingat apa? Na ge, na ditambah kata penggolong artinya yang mana? Na bi jiao apa masih ingat? Benar ya, bi jiao artinya lebih. Hao chi? Hao chi itu enak. Ya, liang ge tou hen hao chi. Liang ge berarti dua. Ya, keduanya tou semuanya hen hao chi, sangat enak. Wo tou ai chi. Saya semuanya suka makan atau saya suka makan semuanya juga boleh. I suka atau sayang ya. Ada untuk artinya jika ada yang mau ditanyakan ya silakan tanyakan ke Lausi lewat kolom komentar di Google Classroom. Dan diingat artinya ini silakan kalian catat sendiri ke buku muridnya ya, boleh di bawahnya seperti Lausi, di sampingnya juga boleh ya, terserah kalian mau catat di bagian mananya. Oke. Untuk artinya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Selanjutnya kita lihat hanzi, huruf Mandarin. Ada di buku muridnya halaman 116 sampai 118. Kita lihat radikal dulu. Radikal yang kita pelajari adalah fu zi tou ya, atau ini radikal ayah ya. Nah,
biasanya terletak di bagian atas ya. Bukan biasa, memang letaknya di bagian atas seperti ini ya. Di bagian atas seperti ini, kayak huruf yeye, papa, tie. Yeye ini kakek, papa itu ayah, tie ini juga artinya ayah ya. Jadi biasa digunakan untuk panggilan seorang laki-laki begitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk panggilan laki-laki kayak ayah, kakek ya. Ini lihat contoh-contoh aksara yang menggunakan radikal futsutho ya. Nah, 接下来我们要看我们这一课学的生字的汉字 ya. Jadi kita mau lihat aksara atau huruf Mandarin yang kita pelajari di pelajaran ini ya. Pertama ye, ye punya ye. Kita sama-sama hitung ada berapa guratan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 guratan. Pi ya, menunjukkan perbandingan ya. Ada berapa guratannya? Coba kalian hitung sendiri. Ada 4 guratan ya. Ada 4 guratan. Chang yo ji hua. Chang ada berapa guratannya? Coba dihitung dulu. Yo jiu hua. Benar ya, ada 9 guratan. 1 2 3 4 5 6 7 啊, 继续, 都, 啊, 都, menunjukkan semuanya, ada berapa guratannya? 哦, 嗯, 对啦, 有10话, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 啊, ini huruf Mandarin yang terakhir di pelajaran ini. 啊, 啊, 接下来我们要看练习, selanjutnya kita mau lihat latihan ya. Silakan lihat di buku latihannya halaman 56 sampai 58 ya. Buku latihannya halaman 56 sampai 58. Harus jelasin satu persatu. Bagian 1 halaman 56 menulis radikal ya, menulis radikal kayak biasa, ikuti contohnya, ditulis sama semua. Bagian 3 halaman 57 sampai 58 itu menulis huruf Mandarin dan menghitung guratan ya. Terus terakhir bagian 5 halaman 58 terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Langsung kasih contoh. Ini minggu lalu pelajaran sebelumnya sudah pernah langsung jelasin ya cara terjemahinnya ya. Kakak perempuan saya lebih tinggi daripada saya. Ingat bagian depannya dulu, daripada apa baru lebih apa ya. Ingat daripadanya, daripada saya lebih tinggi, lebihnya nanti tidak usah diterjemahin, langsung terjemahin kata sifatnya. Jadi kakak perempuan saya, wo de jie jie, daripada saya, bi wo, lebih tinggi, lebihnya nggak usah terjemahin, tinggi apa, kau. Jadi wo de jie jie bi wo kau. Jadi nanti kalian jawabnya ya, terjemahnya pakai aksara sama pinyin kayak lo sebegini ya. Ya, ini kalau kalian hanya pakai pinyin aja atau hanya pakai aksara saja, nanti ada pengurangan nilai. Ya, ini contoh nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5 silakan dipikirkan sendiri. Ya, ingat ini urutan terjemahnya. Ya, depan daripada siapa dulu baru lebih tinggi. Ingat lebihnya enggak usah diterjemahin. Oke? Ah, sampaikan pelajaran sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Lao Shi lewat kolom komentar di Google Classroom. Ada, sisi tajah, zaijian.